Program antara BKKBN, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, PMI, bahkan yang terakhir itu. Karena ini membuat potensi yang terus kita dalam untuk jaringan kemitraan dan jaringan kekuatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini sebagai rangkaian kegiatan yang dipadukan dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-4, hari TNI yang ke-4, kemudian hari Polri, kemudian hari Kontrasepsi Sedunia. Sengaja kita gabung menjadi satu kegiatan supaya dan kegiatan-kegiatan bergabung seperti ini adalah satu hal yang sangat positif karena ada pelayanan kami gratis, ada pelayanan kami gratis, ada pelayanan donor darah, kemudian ada pelayanan sosial cuci tangan. Ini adalah rangkaian dalam rangka menuju kepada manusia sebagai manusia yang berkualitas, maju, mandiri, Indonesia maju. Rangkaian ini sebagai siklus pembangunan. Untuk pemasangan alat kontrasepsi ini gimana pantauannya? Ini saya memberikan satu apresiasi ya dengan kegiatan ini baru sesuatu kegiatan momentum yang luar biasa karena masyarakatnya begitu banyak, kemudian antusiasnya begitu banyak, mereka bawa anak, bawa keluarga, dan fasilitasnya juga terlihat mirip, mereka yang sampai siang hari dikasih konsumsi berat. Ini adalah satu bentuk hal yang sangat bagus untuk kita kembangkan. Apresiasi lah untuk Bupati Sumatera Wali. Ada berapa banyak ya yang memasang tadi? Pak Hadirin, berapa yang kita target awalnya sebetulnya pertigaan ada 150-an. Tapi sampai saat ini sudah di atas 50, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jarang sekali kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Pak, untuk pendekatan pelayanan.